Kesukaan Anda itu nilai utama membawa seorang istri ialah perempuan. Bangun, Kak Sally. Datang lagi, ya? Kak Sally! Kalau kamu sebutkan lagi nama si keparat itu, pulang! Engkau jangan buat sembarang dengan anak Patik. Jikalau engkau tak suka, Patik dan Pegara boleh keluar sekarang juga. Siapa yang tidak kenal dengan dua bintang legenda ini, Seniwati Sa'diah dan seniman Ahmad Nisfu. Mereka hanya berlakon dalam dua buah filem di bawah arahan P. Ramlee, namun kedua-dua filem itu telah meninggalkan impak yang besar kepada penonton hingga ke saat ini. Mari, duduk. Pada mulanya, apabila Sa'diah dipelawa oleh P. Ramlee untuk berlakon dalam filem Musang Berjanggut, beliau berasa seronok dan teruja apabila diberi watak Puspawangi yang menunjukkan kebijaksanaan seorang wanita. Namun setelah membaca skrip filem tersebut, tiba-tiba Sa'diah terasa gemetar untuk berlakon bersama seniman Ahmad Nisfu. Tuan. Jadi Puspawangi tinggal seorang-seorang saja, ya? Benar, Tuan. Apa tak takut? Dalam negeri ini banyak hantu, tahu? Walaupun pengalaman mereka dalam dunia perfilman, Sa'diah jauh lebih senior daripada Ahmad Nisfu. Namun prestasi hebat yang dipersembahkan oleh Ahmad Nisfu dalam filem Gergasi dan Pendekar Bujang Lapuk membuatkan Sa'diah terasa gemetar. Terdapat banyak babak yang melibatkan mereka berdua, lebih-lebih lagi di mana ketika Sultan Alam Shah Bana cuba menggatal dengan Puspawangi di bilik tidur baginda. Tambahan pula, Sa'diah belum pernah bersua muka dengan Ahmad Nisfu. Apabila Sa'diah mula berdepan dengan Ahmad Nisfu, beliau sendiri hairan melihat karakter Ahmad Nisfu di belakang kamera. Orang tua itu bukanlah seorang yang dominan dan kepoh seperti dalam filem-filem lakonannya sebelum ini. Rupa-rupanya, Ahmad Nisfu seorang yang pendiam, tidak banyak bercakap dan sentiasa membongkok apabila berjalan dengan kedua belah tangannya rapat di belakang. Namun apabila di hadapan kamera, segala bakat ajaibnya itu dipersembahkan dengan begitu profesional yang sukar ditandingi. Kenapa basah kuyuk begini? Tadi kereta kita tersangkut di lumpur, Ayanda. Nasib baik ada pemuda-pemuda kampung. Kalau tidak, sudah tentu kereta kita tak dapat nak bergerak. Oh, jadi Ananda juga turun tolak bersama-sama, ya? Kuzaliha, jangan beri malu nama Ayanda tahu. Kamu itu tengku, berdarah mulia. Selepas filem Musang Berjanggut, Sa'diah digandingkan sekali lagi dengan Ahmad Nisfu dalam filem Antara Dua Darjat, di mana beliau berlakon sebagai anak kepada Ahmad Nisfu yang membawa peranan jauh berbeza dari filem Musang Berjanggut. Sejurus selepas filem itu, mereka digandingkan dalam empat buah filem, namun impaknya tidak sama dan serupa seperti filem di bawah arahan P. Ramlee. Aduh, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Anak anda berdua laki istri sangat bercita mendengar berita tuanku uzur. Benar anak anda itu nilai utama.
Sakit Ayanda boleh sembuh kalau kiranya mendapat musang berjanggut. Musang berjanggut? Ampun tuanku, anak anda berjanji akan mencari musang berjanggut sampai dapat. Selamat, silakan anak anda. Mohon Ayanda. Semoga roh mereka berdua dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Aduh. Heran patung boleh lompat tingkap. Lama juga kan dah jadi sultan, tak pernah tengok patung boleh lompat tingkap.